Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel of Iskom Kediri. Oke teman-teman, kita jumpa lagi ya. Ini ada laptop ya, laptop Lenovo E130. Kita akan belajar mengganti sendiri ya keyboard. Ini keyboardnya rusak. Oke, sebelum kita ganti, kita harus wajib melepas dulu baterainya ya, supaya tidak terjadi konslet. Oke, kita lepas baterainya, kemudian dibuka bagian ini ya, bautnya nanti dilepas dulu. Oke, setelah nanti kita lepas baterai, kita lepas ini. Baterainya dilepas. Jadi di bawah ini ya, di bawah covernya ini, apa paling bawah ini ada bautnya. Biasanya ada dua ya untuk seri ini. Dilepas dulu, kemudian kita setelah dilepas baru diambil keyboardnya ya. Ada dua di sini. Dicari ada simbol keyboard biasanya. Ini dia, ini ya. Nah, ini sama mana ya satunya? Biasanya agak ke tengah. Nah, ini dia. Ini ada simbol gambar keyboardnya itu, ya. Di bautnya ini ya, seperti ini. Oke, setelah dilepas, keduanya dilepas bautnya, kemudian diambil keyboardnya. Diambil keyboardnya, diganti yang baru ya. Hati-hati ketika melepas fleksibelnya ya, seperti itu ya. Ada dua ya fleksibelnya. Oke, dilepas. Tentu harus sudah siap ya penggantinya. Nah, ini ya seperti ini ya keyboardnya. Kalau beli ya harus sesuai ini, fleksibelnya ada dua. Jadi ini Lenovo E130 ya, Lenovo E130. Oke, kita siapkan penggantinya ya, yang baru, keyboard pengganti yang baru. Oke, kita lanjut. Ini sudah saya siapkan keyboardnya ya, keyboard baru. Jangan lupa untuk baterainya dilepas ya, karena sebelumnya sudah dilepas, kemudian saya masukkan lagi untuk ngecek, kemudian ini saya lepas lagi baterainya untuk dipasang keyboard yang baru. Ini ya. Oke, unboxing dulu keyboardnya, dibuka dulu. Ketika masang fleksibel hati-hati ya, harus pas, jangan miring atau geser sedikit pun. Oke, keduanya dipasang semua seperti itu ya. Oke, setelah itu kita tutup, kemudian dites.
Seperti biasa, tesnya pakai keyboard test ya. Bisa bisa download di Google Chrome. Pakai keyboard test. Ketika nanti tes itu warnanya hijau ya. Ketika kita tombol. Oke. Jadi meskipun baru tetap harus dites. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Mudah cara mengganti keyboard yang rusak pada laptop Lenovo E130. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat ya. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton hingga full. Untuk mengikuti video selanjutnya, informasi video selanjutnya bisa subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.